Oke, saya juga sapa dulu nih teman-teman subscriber dimanapun Anda berada di channel YouTube Bonek Surabaya ya. Ini seperti biasa di awal pekan, ini saya hadir kembali ya untuk memberikan informasi bagaimana pergerakan market dalam sepekan ke depan ya. Di edisi tanggal 28 Oktober sampai di 3 November 2024 ya. Oke, teman-teman, bila ada yang komentar ataupun bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe tentunya ya teman-teman semua dan berikan dukungan kepada kita dengan like dan share kepada teman-teman semua dan juga tidak ketinggalan juga untuk membunyikan lonceng notifikasi ya bila ada video-video terbaru yang akan kita upload ya. Oke, kita langsung pada commodity gold ya seperti biasa. Kita lihat bagaimana pergerakan dalam pekan ini ya. Kita lihat di sini ada 3 pekan terakhir ya, ini mengalami tren kenaikan ya untuk gold saat ini ya, sehingga cukup memiliki potensi untuk kenaikannya ya. Oke, untuk apakah minggu ini akan melanjutkan untuk kenaikannya yang merupakan level tertinggi di minggu lalu ya, di level 2758 dan memecahkan rekor kembali atau justru akan terkoreksi turun ya. Ini tentunya merupakan peluang yang kita bisa manfaatkan ya di minggu ini. Diwaspadai untuk level resisten ya minggu ini ya ada di level 2758 ya. Ini merupakan level tertinggi sepanjang masa ya yang tentunya harus diwaspadai untuk pergerakan di minggu ini ya. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua yaitu tentunya bagaimana peluang untuk koreksi ya penurunannya di minggu ini ya. Kita lihat di sini ada level 2708 ya yang merupakan level support ya di minggu ini. Bila terjadi breakout tentunya akan memicu adanya tren pembalikan penurunan ya. Artinya sudah cukup ya untuk tren kenaikannya dan ada potensi untuk koreksi turun ya. Dan ada beberapa berita-berita yang menjadi perhatian kita di minggu ini ya, yaitu adalah bagaimana peluang untuk gold di minggu ini ya. Ada peluang untuk terjadi penurunan ya. Ini disebabkan karena pemilu Amerika Serikat yang tinggal menghitung hari ya, ini tentunya akan memberikan potensi untuk penguatan ya terhadap dolar Amerika Serikat di minggu ini ya. Kemudian yang kedua adalah meredanya tensi perang ya yang ada di Timur Tengah. Ini juga memberikan sentimen negatif ya kepada komoditas gold minggu ini ya. Diperkirakan ada potensi koreksi turun ya untuk komoditi gold di minggu ini ya. Dan juga teman-teman perhatikan juga beberapa data-data ekonomi penting ya di minggu ini. Yaitu yang pertama di hari Selasa ya yang melaporkan laporan untuk customer confidence ya di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian dilanjutkan 2 hari sebelum NFP ya. Ini ada ADP non-farm ya yang akan dirilis di hari Rabu ya pukul 19.15 waktu Indonesia Barat ya. Ini merupakan gambaran bagaimana hasil ya untuk NFP akan dirilis di Jumat ini ya, di minggu ini yaitu Jumat pertama bulan November ya. Kemudian selanjutnya ada laporan untuk GDP ya, ini di hari Rabu ya. Ini rilis jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian tidak ketinggalan laporan berita mingguan ekonomi perumahan ya, pending home sales ya, yang dirilis di hari Rabu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir di minggu ini adalah berita yang ditunggu oleh para trader semua setiap bulannya ya, yaitu adalah laporan berita non-farm payroll ya di hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian malam harinya dilanjutkan kembali dengan laporan-laporan IISM manufaktur PMI ya yang akan dirilis di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke, serangkaian berita-berita ekonomi minggu ini dari Amerika Serikat yang juga perlu dicatat ya untuk teman-teman semua jam rilisnya ya, yang tentunya akan menjadi penggerak
penting untuk volatilitas market di commodity gold minggu ini ya, terutama laporan di akhir pekan ya, yaitu adalah laporan non-farm payroll ya ini. Kemudian untuk level kunci minggu ini ya, yaitu yang pertama adalah level resisten untuk gold ya di minggu ini ada di level 2760. Kemudian yang kedua ada di level 2800. Sedangkan untuk level support pertama ada di level 2720 dan yang kedua ada di level 2630 ya. Ini adalah level-level kunci untuk minggu ini, level resisten dan support untuk komoditas gold di minggu ini ya. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di komoditas oil ya. Bagaimana oil sempat terjadi ya kenaikan ya di minggu lalu setelah sempat tertekan turun ya di level 68,61 ya. Bagaimana minggu ini ya, apakah ada peluang kembali mengalami penurunan ya? Tentunya yang pertama level support ya mingguan ada di level 65,34 ya untuk oil di time frame weekly. Kemudian yang kedua adanya peluang untuk koreksi naik ya dengan level resisten di level 75,54 ya. Beberapa data-data penting di minggu ini yang menjadi penggerak ya, diperkirakan untuk komoditas oil berpeluang untuk turun ya, untuk turun disebabkan karena menurunnya tensi perang ya yang ada di Timur Tengah. Ini tentunya tidak mengganggu supply ya, dan ini tentunya akan memberikan tekanan terhadap harga minyak ya di minggu ini ya. Dan seperti biasa berita-berita yang menjadi penggerak yaitu adalah stock inventory ya dari Amerika Serikat yang dilaporkan di hari Rabu dari API pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dari versi EIA ya yang akan dirilis di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di akhir pekan dari Baker Hughes ya akan melaporkan laporan untuk aktivitas rig ya yang akan menjadi penggerak untuk oil ya yang akan dirilis di pukul Sabtu pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Untuk level kunci di minggu ini untuk komoditas oil ya, untuk level support pertama ada di level 67,05 dan yang kedua ada di level 65,18 ya. Dan untuk peluang koreksi naik ya, ini ada di level resisten pertama 71,58 dan yang kedua di 76,17 ya. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Nikkei. Oke, kita perhatikan di sini untuk pergerakan indeks Nikkei ya dalam beberapa pekan terakhir ya. Ini kita perhatikan cenderung masih ada potensi untuk bullish ya. Bagaimana pergerakan di minggu ini? Yang pertama adalah tentunya peluang untuk indeks Nikkei dari segi technical ya. Ini masih dalam potensi bullish atau naik ya, ini untuk kita lihat di indeks Nikkei ya ini, dan sempat minggu ini ya di awal pekan ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi ya. Apa yang menjadi penggerak untuk indeks Nikkei berpeluang untuk naik ya di minggu ini, yaitu yang pertama adalah masih tertopangnya potensi pemerintah China akan mengeluarkan stimulus yang cukup besar ya, yang ini tentunya memberikan sentimen positif untuk indeks Nikkei. Kemudian yang kedua adalah meredanya perang Israel versus Iran ya, dan juga ketidakstabilan politik di Jepang. Ini memberikan sentimen negatif ya pada mata uang yen ya. Jadi yang pertama tentunya pada saat tensi perang mulai mereda, aset-aset berisiko ini kembali diminati ya. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana indeks saham Nikkei ini berlawanan dengan mata uang yen ya. Pada saat ada ketidakstabilan di politik ya untuk di Jepang, ini tentunya akan memberikan tekanan terhadap mata uang yen dan memberikan kebalikannya ya kepada indeks saham Nikkei ya. Untuk minggu ini berpeluang untuk naik ya.
Selain berita-berita tersebut, tentunya teman-teman bisa perhatikan beberapa data-data ekonomi Jepang dan juga mata uang Jepang yen ya. Dan tidak ketinggalan tentunya saham-saham di Amerika Serikat ya. Untuk level kunci di minggu ini ya, dengan tren bullish untuk indeks Nikkei, level resisten pertama ada di level 39 poin 100 ya, dan kemudian yang kedua ada di 40.400 ya. Ini adalah level-level kunci untuk indeks Nikkei di minggu ini ya. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di mata uang ya. Kita awali untuk pergerakan di mata uang euro dolar ya. Kita perhatikan di sini ya, sudah 4 pekan ya ini mata uang euro tertekan turun ya terus menerus ya. Ini tentunya yang menjadi penggerak untuk minggu ini ya, dengan level support sementara di 1.0758 ya. Ini merupakan level kunci untuk minggu ini ya. Bila terjadi breakout tentunya akan memicu adanya tren lanjutan penurunan ya. Dan juga kita perhatikan di sini ada garis trend line ya, yang tentunya menjadi support sementara ya untuk membalikan harga ya untuk di mata uang euro saat ini. Peluang minggu ini diperkirakan euro masih mendapatkan tekanan penurunan ya atau sentimen negatif ya di minggu ini. Ini karena beberapa peluang-peluang pemangkasan suku bunga ECB yang masih tetap terjaga ya. Dan yang kedua adalah pemilu ya Amerika Serikat minggu depan yang tentunya akan memberikan sentimen positif ya terhadap dolar Amerika Serikat ya, sehingga diperkirakan tensi untuk minggu ini ya masih dalam tren bearish ya untuk mata uang euro. Di minggu ini ada satu berita ya ekonomi yang perlu diperhatikan untuk pergerakan mata uang euro ya, yaitu adalah laporan GDP ya yang akan dirilis di hari Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita lanjut kepada pergerakan di pasangan mata uang pound sterling ya. Pound sterling dolar. Oke, kita lihat di sini untuk pergerakan di pound sterling ya. Ini juga kita perhatikan dalam tekanan penurunan ya. 4 minggu beruntun ya. Ini juga pound sterling juga mendapatkan tekanan ya, penurunan. Tetapi untuk minggu ini ya, ini untuk pound sterling ada peluang mendapatkan sentimen positif ya, karena ada peluang untuk menurunnya pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh ECB ya, karena tingkat inflasi yang dirasa masih cukup tinggi ya, ini yang tentunya memberikan sentimen positif ya untuk pound sterling di minggu ini ya. Diperkirakan tren untuk mata uang pound sterling minggu ini dalam kondisi bullish ya. Dan untuk level kunci di pound sterling di minggu ini, yaitu yang pertama ada di 1.3240 dan yang kedua di 1.3430 ya untuk mata uang pound sterling. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya. Oke, kita perhatikan sini dalam dolar yen dalam 4 sampai 5 pekan yang lalu ya, ini berpotensi untuk mengalami kenaikan terus-menerus ya. Kemudian dikonfirmasi dengan indikator EMA 20 ya. Ini masih menunjukkan adanya peluang untuk tren kenaikan ya. Minggu ini di kita lihat ya bagaimana tren untuk mata uang yen Jepang diperkirakan akan melanjutkan pelemahannya ya dengan menargetkan level resisten selanjutnya di 155.18 ya. Pergerakan untuk dolar yen yang melemah ini disebabkan karena beberapa hal ya. Yang pertama tentunya setelah partai koalisi ya ini tidak memperoleh kursi mayoritas ya. Ini tentunya yang memicu ketidakstabilan yang ada politik di Jepang ya. Ini tentunya akan berdampak kepada pelemahan untuk mata uang yen Jepang di minggu ini ya. Dengan perkiraan analisa untuk prediksi minggu ini ya diperkirakan akan melanjutkan tren bullish ya untuk
mata uang yen dengan target di 155,20 dan juga di 158,75 untuk resisten yang kedua ya. Oke, diperkirakan minggu ini dalam tren bullish ya untuk mata uang yen Jepang. Oke, demikian untuk informasi pergerakan market di minggu ini ya, dari beberapa data-data per yang kita berikan dari komoditas gold, oil ya, dan juga indeks saham Nikkei Jepang, dan juga tidak ketinggalan beberapa mata uang seperti mata uang major currency dolar yen, dolar euro ya, dan pound sterling dolar ya. Nah, ini merupakan referensi bagi teman-teman semua untuk membuat trading plan di minggu ini ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan poin penting kesimpulan di edisi tanggal 28 November ya sampai 3 November 2024. Yang pertama, peluang untuk gold minggu ini berpeluang untuk turun ya, akibat meredanya perang di Timur Tengah dan adanya pemilihan umum di Amerika Serikat ya. Kemudian yang kedua, untuk komoditas oil minggu ini diperkirakan berpeluang turun ya, akibat meredanya perang di Timur Tengah yang tentunya akan meningkatkan supply ya untuk oil di minggu ini. Kemudian untuk pasangan mata uang euro, pound sterling dan juga yen ya, ini diperkirakan akan melemah ya karena faktor pemangkasan suku bunga ECB dan BOE yang masih terjaga ya, dan juga ketidakstabilan politik yang ada di Jepang dan juga pemilu Amerika Serikat di minggu ini yang tentunya akan menjadi penggerak untuk pasangan mata uang tersebut terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian terakhir untuk indeks saham Nikkei diperkirakan berpeluang untuk menguat ya karena melemahnya mata uang yen Jepang disebabkan karena ketidakstabilan politik ya yang ada di Jepang saat ini ya. Oke, demikian analisa weekly outlook edisi 28 Oktober sampai 3 November 2024. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Stay tune terus setiap minggu ya, awal pekan ya, di channel YouTube Monex Surabaya dan juga di TikTok channel Monex Surabaya ya. Oke, saya ucapkan semoga sukses bagi trading Anda minggu ini dan sampai ketemu kembali di acara Weekly Outlook minggu depan. Selamat siang.